Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada habis kita yang menyaksikan siaran lintas langsung rampai pagi dari studio daerah Tutong untuk pagi ini. Jadi Auda, alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Tutong pada pagi ini dalam keadaan yang mengizinkan. Jadi apapun perancangan yang Auda lakukan, mudah-mudahan ianya sentiasa dipermudahkan dan sentiasa berjalan dengan lancar dan jayanya. Jadi Auda, di dalam bulan Ramadan ini kita seringkali melakukan aktiviti maupun acara-acara keagamaan seperti bacaan Al-Quran melalui majlis khatam Al-Quran maupun peraduan-peraduan yang diungkayahkan. Jadi baru-baru ini di daerah Tutong telah pun diadakan peraduan membaca Al-Quran secara teranum empat daerah anjuran Pusat Kegiatan Warga Emas daerah Tutong. Jadi apa kata kita ikuti dahulu bahan mengenai acara tersebut. Kita ikuti bersama. Dalam bulan Ramadan yang mulia ini, umat Islam sudah pasti tidak akan melepaskan peluang untuk meningkatkan lagi amal ibadah mereka bagi mendapatkan ganjaran berlipat ganda daripada Allah Subhanahu wa Taala, di antaranya dengan membaca kitab suci Al-Quran, di samping untuk meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan sebagai seorang umat Islam. Sehubungan dengan itu, baru-baru ini telah pun diadakan peraduan membaca Al-Quran secara teranum empat daerah tahun 1440 Hijrah 2019 Masihi sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-35 tahun anjuran Pusat Kegiatan Warga Emas daerah Tutong. Acara tersebut diadakan bertempat di Dewan Utama Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong dan hadir selaku tetamu kehormat majlis, iaitu Yang Mulia Pangeran Datuk Seri Paduka Haji Bahrum bin Pangeran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Acara tersebut dimulakan dengan ucapan alu-aluan daripada pengerusi majlis, iaitu Yang Mulia Haji Hanafi bin Muhammad Yasin, dan majlis diteruskan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran daripada 15 orang peserta yang terdiri daripada 10 peserta perempuan dan 5 peserta lelaki. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
Adapun tujuan utama acara sebegini diadakan adalah untuk menyokong hasrat kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk mewujudkan Brunei Darussalam sebagai sebuah negara zikir yang sentiasa mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara lain tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu bacaan para peserta, di samping untuk merapatkan lagi tali silaturahim antara warga-warga emas dan saling bersatu untuk program yang berkonsepkan keagamaan. Diharap dengan adanya kegiatan sebegini, ia dapat menambah baikkan dan meningkatkan kesejahteraan warga emas di negara ini kerana mereka ini merupakan aset yang amat bernilai di samping mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat.